Palu Gada mungkin menjadi perumpamaan yang pas untuk menggambarkan kemampuan industri militer China dalam melihat kebutuhan pasar. Di segmen helikopter serang misalnya, banyak negara yang mengidamkan untuk bisa mengoperasi AH-64E Apache Guardian. Namun untuk bisa memiliki AH-64E, tentulah negara pembeli harus menjadi sohib Amerika Serikat. Syarat menjadi kawan dekat Amerika Serikat pun tidak cukup. Pasalnya biaya akuisisi dan operasional AH-64E juga tidak murah. Alhasil memang hanya segelintir negara yang mampu mengoperasikan Apache secara optimal. Melihat kondisi di atas, rupanya menjadi peluang bagi Beijing untuk menawarkan solusi mujarabnya, yaitu menghadirkan helikopter serang dengan kemampuan setara AH-64 Apache, tapi dengan harga akuisisi dan biaya operasional yang jauh lebih murah. Dari ajang Zhuhai Airshow 2021 yang telah berakhir minggu lalu, Shanghai Aircraft Industries Corporation untuk kesekian kalinya memperlihatkan varian ekspor dari helikopter serang Z-10 yang diberi label Z-10MA. Z-10MA disebut telah lulus dalam uji inspeksi teknologi domestik dan kini siap untuk dipasarkan ekspor. Z-10MA hadir dengan teknologi infrared depressor yang memungkinkan helikopter lebih mampu untuk menghindari sengatan rudal berpemandu infrared. CAIC mengatakan bahwa ancaman terbesar yang dihadapi helikopter di medan perang modern adalah rudal pelacak inframerah yang dapat mengunci radiasi inframerah yang dipancarkan pesawat atau helikopter. Z-10MA dapat membawa berbagai jenis amunisi berupa rudal udara ke udara dan rudal udara ke darat, serta mampu bertempur di siang dan malam hari. Pakar militer Cina mengatakan bahwa banyak negara di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Amerika Serikat, Amerika Serikat yang membutuhkan helikopter serang ukuran sedang yang lebih murah daripada AH-64E Apache, tetapi dengan daya tembak yang cukup baik dengan hemat biaya operasional. Kabarnya tahapan desain helikopter serang ini juga melibatkan biro desain Kamov dari Rusia. AH-64 Apache adalah tipe helikopter militer dari jenis penyerbu atau penempur yang bisa diterbangkan dalam berbagai keadaan cuaca. Helikopter ini dikendalikan oleh dua orang kru dan persenjataan utamanya terdiri dari sebuah senapan mesin M230 kaliber 30mm. Helikopter ini juga bisa membawa gabungan persenjataan lainnya seperti AGM-114 Hellfire dan pot roket Hydra 70 di 4 hardpoint pada pangkal sayap. Helikopter tersebut telah teruji dalam mengemban tugas di berbagai medan operasi di belahan dunia. Ketangguhannya dalam melibas lawan di berbagai medan pertempuran nyaris tidak tersaingi. Sebagaimana dikisahkan oleh Mayjen TNI Beni Susianto, mantan Danpus penerbat. Pada suatu malam yang gelap pekat di padang gurun Irak, satu kompi helikopter serang dari batalion penerbangan 31 terbang melintasi brigade kavaleri 11 tanpa lampu sama sekali. Mereka dapat melihat tank Bradley dengan jelas melalui kamera forward looking inframerah.